bueno, el evangelio. Wow. Mira, Jerusalén me voy a ir a un nuevo. Kakak le kuyar kue, kakak ini me kuyar kue terat, orang kue bawa ayam dua, kurang kue ayam dua, bawa kue orang kue me hari pikan, kue ada roti ni na luar, ni na galuar me na winuar bawa. Ni kaya Jerusalem ni bawa. Me ni adu pun kau lawan, orang kau garang ni nuti me ni. Nini ane wo kogara no tira riere no menki agabe no mila ti an obane wo kana begran jana pulugare dan yani kwan obende tan kwa pulugan meni ti ni na uluga mena wiyo we oro kana ni ka mi wi ni wo ko ka tambane ke lora me ne te golana wi ni war wo me ke tu aga mi bu men ke la tis pagati yar dar bana kai har no de ibu de wanti ruti an ke tua ka mi bun gere jab ka to me ni ni no mala ya ko ko gora yar ni tamba ne ko gora me ala yo gol gora ndu ga re nga wa ko la na we ni no ke te me ri na wi yo gon gora yar bo wa wa me ira nu tu me ne na ndu ala wa ne no i me mar na ta ri ko gara no ti era ri er no me ngi ga be no mi lo le ga be no ene ba pirare ti an go bana bana be ra imma mo gon go wari ala wa ne ti mo no go bara me ti ti ara ti ma ti ne bi ga na ga me ndu ara ni re bo go wa go bara lo weni be we ni ambi ba ga twa le wa la yo go mo go ra me ala yo go no ra ndu ara na wi ndu ara go terima kasih. Nanti ada orang yang terjemahkan. Amnenu tapi sulit untuk jadi pertama apa itu Nabi itu waktu Nabi Yerusalem ada saya kan tidak lihat siapa-siapa langsung dapat itu. Itu satu karena harus apa itu Tuhan bicara harus ke rumah dulu baru kemana-mana gitu. Itu satu. Yang kedua, nomor yang kedua itu saya sampaikan terima kasih kepada Mama Tauli. Kalian lahirkan kami semua, jadi secara jasmani maupun rohani saya sampaikan terima kasih. Weapkan semua yang ada ini kit yang kelahirkan kita jadi. Jadi saya sampaikan terima kasih mewakili semua, semua laki-laki dan semua perempuan. Begin. Lalu lebih spesifik ya, bahwa saya sampaikan terima kasih lebih khusus untuk Mama Tauli. Tahun 1900, Bapak Winjil tahun berapa? 70-an. Ya. Tahun 70-an itu, itu nama di situ apa? Kinapriloe. Muda semua itu kasih ke orang Jali, jadi saya sampaikan terima kasih. Orang Lani hari itu habis. Kosong. Kosong di sini karena Injil itu kekuatan Allah. Jadi kosong di sini hanya karena orang
Yali yang di gunung-gunung sana. Jadi saya anak pertama datang di rumah sini. Saya sampaikan terima kasih. Mama tidak lahirkan untuk UIM. UIM, Mama tidak lahirkan untuk UIM. Mama tidak lahirkan untuk kebun. Mama Tony lahirkan untuk jiwa. Wewene itu. Jadi, dan semua orang suku-suku yang lain, suku-suku yang lain dari semua dari suku-suku yang lain itu saya mewakili dari mereka. Karena kita neno, kita neno, lani neno, bahasa lani, hanya ala pakai, seperti ala pakai Maria, kandungannya itu, pinjam kandungan Maria, hadirkan Yesus itu. Bahasa neno pertama, ala pakai, ala pinjam lagi, baru. Ode, ini masih muda, apa itu, pakai holim yang masih muda-muda baru pergi di sana mereka ini. Jadi, saya sampaikan terima kasih. Jadi Toli usia tahun 70-an, tahun 60 sampai 70-an sampai 80 mereka tidak jaga WIM di sini, tidak jaga kebun di sini, tidak jaga pelihara WAM di sini. Pergi jalan, kamu cari jiwa. Ini nilai yang sangat besar yang saya mau sampaikan di sini supaya lihat kembali seperti tahunnya dulu itu. Akhirnya pertama saya ini dilahirkan dari bahasa Lami itu. An tidak kemana-mana. Untuk apa an kemana-mana? Cari apa an kemana-mana? Nah, kalau cari itu harus di sini. Jadi saya pikirkan semua yang lain dulu dapat itu dulu. Jadi hak kesulungannya asli warisnya saya ambil di sini. Jadi terus yang paling terakhir, setelah kesana selesai, muda-muda orang Toli itu, anak-anak Toli ya, saya tidak bilang orang, tapi anak-anak, karena itu masih muda semua, masih muda semua jalan. Jadi, Mama juga lepas itu yang nilai saya kasih apresiasi Mama, anak yang seharusnya apa itu. Ah, cuma Wim, orang kami hati tidak boleh jalan, anu, tidak tahan itu. Anu kamu kami. Ya, apa nak bambek? Ya, nak bambek mah. Tarun nanen laku. Yo, tarun nanon laku. Tempat makan orang, jadi kamu nanti dimakan, jadi kau tidak usah jalan. Mama kenapa tidak tahan? Lepas itu. Waktu bebas itu. Jadi untuk itu saya beri apresiasi. Yang terakhir tadi setelah sudah sampai sana, apa itu firman itu, apa itu manis dan enak. Jadi mereka datang ilmu kembali lagi di sini. Yang Mama tadi bilang ada Radik datang, Giyab datang, Giliab datang. Ya. Ada banyak, saya tidak sebut. Jadi jumlah yang ke sana itu sama dengan jumlah yang dari sana. Aruhi datang ke sini. Jadi jumlah yang ke sana itu dia ambil pertama lagi jumlah yang sama ambil lagi di sini. Dia mau ambil lagi, tidak cukup hanya firman yang kasih apa lisan ke sana, tapi ilmu lebih dalam lagi dia ambil. Baru dia jadi apa itu betul-betul tanam, lebih tanam lagi di bawah sana. Dari kedalaman tanah supaya setelah itu apa itu angin kah hujan kah ini tidak akan jatuh, tapi pohon kuat baru dia berbuah sampai dengan hari ini ada di luar negeri. Injil yang keluar dari sini itu ada di luar negeri sekarang. Berarti Didi pikir dari ini kandang bukan hanya untuk kandang kebun dan pelihara babi saja,
Paman sudah lepas semua anak-anaknya sampai hari ini hanya gara-gara dari sini ada di sana. Ini mulai dari sini ada di sana. Maka itu kepercayaan yang Tuhan beri mewakili semua suku dan manusia ada pada orang Lani di sini. Dan mama yang melahirkan mereka sehingga kami dilahirkan semua. Terima kasih. Wah. Terima kasih banyak.